Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyaksikan penyuntikan vaksin COVID-19 di Bentara Budaya Jakarta. Kapolri memuji percepatan vaksinasi yang bisa menciptakan kekebalan massal. Penyuntikan vaksin COVID-19 di Bentara Budaya Jakarta digelar oleh Kompas Gramedia Group yang bekerjasama dengan Dewan Pers. Sasarannya adalah pekerja media dan masyarakat khususnya di wilayah Palmerah, Jakarta Pusat. Penyuntikan vaksin di Bentara Budaya Jakarta ini digelar selama 20 hari. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kompas yang saya monitor sudah dilakukan beberapa hari dan ada target yang akan dicapai mungkin nanti dari Pak Ketua Dewan Pers. Ada langkah-langkah yang khusus baik dalam hal pengelolaan, penguatan PPKM Mikro maupun kegiatan untuk mempercepat terbentuknya herd immunity.